Ya. Wah, banyak cerita pokoknya. Om Mumu kan juga tahu ya, dari mulai 4 bulan lalu Amoy sempat sakit, enggak ada suara. Terus juga betinanya lepas. Waduh, macam-macam dah Amoy ini. Ya, baru 2 bulan ini ketemu betinaan baru. Alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai stabil lagi. Nah, hari ini main 3 sesi dulu ya? 3 sesi? Sesi pertama, kedua, ketiga, kerjanya gimana, Mas? Wah, istimewa. Ini udah Amoynya balik lagi apa ya? Balik lagi ke top yang dulu. Ya, top formnya dia lah. Udah ketemu lagi. Terakhir kemarin main di Purwokerto, tapi bukan saya yang bawa. Kebetulan burung ini di tempat teman di Tangerang. Di tempatnya Om Daniel, Om Bangkit, sama Mas Pur. Teman merpati. Dipinjam sama dia berangkat ke Purwokerto. Masuk kan? Di sana masuk kedua sama keempat, tapi dia bilang kerjanya istimewa. Gitu. Makanya saya penasaran ya dah bawa ke Jakarta. Bawa ke Jakarta. Ke rumah saya lagi, nah diterusin sama si Boy. Kejadian kerjanya istimewa. Oke. Nah, untuk tahun 2020 ini udah menjelang akhir ya. Enggak lagi Desember. Kira-kira targetnya si Amo ini main di berapa event lagi? Detik-detik terakhir di 2020. Besok kita ke ini ya, ke Raja Kediri ya? Ke Raja Kediri. Besok Jumat berangkat ke Piala Raja Kediri. Insya Allah acaranya PBI ya? Acara PBI masih banyak sih. Itu dulu sih kayaknya buat minggu depan ke ini dulu ke Piala Raja Kediri. Terakhir situ ya? Raja Wali. Raja Wali belum bulan. Belum tahu sih kalau ke Raja Wali. Tapi kalau buat minggu depannya ke Piala Raja Kediri. Nah, Mbak Boy, pengalaman selama burung rusak dari mulai yang tiba-tiba sakit parah, terus unculannya juga hilang kan, mengatasinya gimana? Waduh, saya udah. Jadi tuh waktu serak tuh, burung di kosan, anak-anak bilang ya burungnya nggak ada suaranya, lipsing. Saya mau tarik pulang, saya pikirin nih selama 2 minggu ini mau saya kasih obat, takutnya rusak kan. Akhirnya ada teman kasih tahu, ya ada dokter bagus di sana. Itu 2 hari saya mau berangkat, nggak jadi karena saya takutnya malah rusak kan gitu. Akhirnya saya beranikan diri berdua sama teman, anak-anak juga lah. Sampai di rumah sakit, dikasih sirup aja sama dia. Gitu. Oke, nah berarti selama rusak itu utulannya hilang, banyak banget kendala yang dialami sama Amoy. Banyak tuh ya? Sekarang bisa hat-trick terakhir perasaannya Om Amoy sendiri. Hari ini Amoy bisa bawa pulang 3 piala sekaligus. Saya senang banget, istimewa. Mungkin teman-teman Lovebird juga lihat kerjanya si Amoy ya bro. Itu durasi pasti di atas 1 menit. Jeda hitungan detik ya paling 3-4 detik lah. Ini udah top form-nya, Bu ya? Top form-nya. Mama nanya kenapa tadi berdiri, kamu
Oke, penilaian selesai. Tinggal menunggu siapa kami jadi favorit para juri. Acuan juri kita tunggu bersama-sama. Pendek, sedang, panjang, panjang sekali. Siapa untuk kategori 3 besar. Sementara di luar bersiap-siap untuk cendet. Sementara di luar bersiap-siap untuk cendet. Kita tunggu bersama-sama. Bersiap-siap cendek. Bersiap-siap cendek. Lapangan A sesi terakhir cendek. Dua nyata.
satu ya? 3-1 Abang Anu di bawah deh. Kanan-kanan, bisa. Biru di sini, Kope. Di bawah. Mas Samsul, panggil ke lapangan lagi, Mas Samsul. Ya, kita tunggu bersama-sama lakon umum cepet. Siapakah yang menjadi favorit para juri? Kita tunggu bersama-sama. Venue untuk Robert Consnet hampir rata-rata kerja. Kita pakai ada 6 juri. Sekarang 7 juri ya. Kita pakai 7 juri yang diambil bentukan terbanyak dari juri kita. Dari 7 orang ini terkecil 3 orang yang mentok. Mohon maaf untuk yang 2. Apalagi satu bukan berarti jelek ya, karena juri kan mengajukan cuma 2. Bentukan 3, kita banding-banding, mengejar sistem, akhirnya diambil yang bentukannya 3. Oke, sekali lagi mohon pengertiannya. Silakan untuk nominasi. Tiga puluh tiga. Empat puluh empat.